Lol, dek 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 dek. Aduh. Kembali lagi di channel YouTube Isbabilah. Jangan lupa subscribe, like, and dan komen. Apa nih? Ada. Aduh, dilus. Om punya hadiah. Aduh, suaranya. Aduh. Aduh, gemes amat. Ah. Nanti di dalam ya. Loh, loh, loh. Apaan di dalam, cuy? Nanti om tambahin deh iPhone. Ah, iPhone ya. Ya. Kamu kalau mau iPhone, keluarin di dalam, mau ya sama omnya ya. Lagi viral momen atlet Malaysia ngakak tak tertahan dengan host Kamboja. Try his best for team and for country. Bạn có thắc có bạn mang maintain đo đo để anh vô chim nhà một đi bán hai con nằm chia chim một mặt tiếp ở tuyệt nhất tiếng nghe sân chui là bắt tay của quạt chia chim được hàng trong đó mình chân bài của riêng hai bên này đang bắt xa kru bắt bắt quạt thắc cute right he said you're cute gua juga bakal ngakak bahkan lebih parah demam mancing mancing aja nggak cengeng dulu mama sakit nggak sampai kayak gini giliran papa aja sakit udah ya demam mancing ya nggak gitu juga kali sampai digendong-gendong nanti dulu minum obat dulu ya minum obat dulu pak biar sembuh pak baru mancing dibilang minum ini sakit masih aja mau mancing bapaknya nih minum obat dulu minum luar biasa kocak nih bapak mau mancing minum obat dulu baru kita pergi mancing minum obat dulu. Nah, baru kita besok pergi mancing. Bapak ya. Udah minum obat, terus istirahat, badannya udah enakan, besok pergi mancing Pak Ian. Kalau lagi sakit bahaya buat mancing Bapak. Tutorial membuka jok. Tutorial sih, tapi gak digergaji juga Bapak. Pulang Bapak. Habis ini lo diusir sama istri lo di rumah. Banyak duit deh sekarang ya. Justru gue mau nyari duit di sini. Kalau ada duit ngapain kita nyalek? Ya iya, ya kamu bisa nyalek berarti kamu punya uang dong. Justru karena gue gak punya uang, gue mau nyalek supaya digaji rakyat. Wah. Oh, bisa oh. Keren nih Aldi Taher nih. Kita sekarang digaji rakyat aja pada nggak tahu. Ini paradigma yang harus dirubah. Oke. Okay. Nyalek itu justru karena si para caleg itu BU. Bener BU karena butuh uang. Kita nanti digaji rakyat. Oke. Okay. Mengabdi. Gue ini sekarang lagi melamar kerja kepada rakyat. Ya bismillah. Keren kata-katanya Pak Aldi Taher nih. Daripada yang keluar-keluar nyalek demi rakyat ternyata setelah jadi lupa sama rakyatnya. Lebih baik kita itu milih yang suka bercanda, siapa tahu kerjanya serius ya kan? Daripada kita milih yang serius ternyata kerjanya cuma bercanda. Ini main apa coba? Kayak main catur. Pakai telur sama raknya lagi. Ini namanya dam-daman, permainan waktu era 90-an. Emang ada ya mainan seperti itu, cuy? Iya, dam-daman. Waktu kecil aku juga sering banget main sama pecahan genteng garisnya di tanah. Emang bener ada ya? Beneran gue baru tahu, cuy. Gue baru tahu pas ngeliat video ini doang, beneran loh. Apa nih? Lah, 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 lah. Ini yang dinamakan udah jatuh ketimpan tangga. Ini nih. Udah celananya dimelorotin, diceburin lagi. Gimana orang jual kepala ini? Hah? Gimana orang jual kepala anak kecil? Duh. Ekspresi anaknya itu lucu, langsung nangis, langsung manggil-manggil mama. Gak bahaya gitulah, Bang. Di sini bahaya sih buat mental anak mungkin ya, takut traumatik gitu ya kan. Bahayanya itu ketika anak itu teriak, ada penculikan anak, ada penculikan anak. Nah, bahaya loh. Pas abangnya digebukin satu kampung, nyungsep lu bang. Lu gak bakalan ngelihat matahari lagi besok. Penangkapan buaya. Mister Bombastic, Bombastic. Wah, ini yang dinamakan pemberani dan gak pakai otak. Hidup lagi capek-capeknya malah nemu tukang printer kayak gitu. Loh, loh, loh. Malah dikerangkeng tempat printerannya. Maksudnya gimana sih? Gak susah patah. Mungkin kalau ngetik mau ngeprint mungkin masih bisa ya kan. Ngambil kertasnya itu gimana loh? Ini kemungkinan jadi dikerangkeng nih, sering hilang nih. Mungkin printernya, monitornya, PC-nya sering hilang. Buat kalian yang suka nyuri, tobat sebelum kalian dijemput ajalnya.
Apa nih? Oh, kayaknya anak ini mau diminumin sirup, tapi dia gak mau kayaknya ya. Loh, anjir langsung dicekokin sama kakaknya cuy. Inilah seorang kakak itu ya, kadang kakak itu agak kasar, tapi dia sayang kok demi kesehatan adiknya, gak apa-apa kasar dikit ya kan. Oh, amat cek tuh. Apa nih? Loh, 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 dek, 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 dek. Aduh. Jadi ini nyebur. Bisonnya ketawa-ketawa lagi. Ternyata adeknya itu sempat lepas tangan loh. Dek, lain kali kalau sepeda gak usah gaya-gayaan lepas tangannya dek ya. Ya minimal kalau mau gaya-gayaan satu tangan aja. Gak usah pakai lepas tangan dek ya. Nih kejadian kamu lepas tangan dek. Lu nyemplung. Perbedaan makna janda zaman dulu dan zaman now. Senggol dong. Kalau zaman dulu janda itu aib. Kau tuh bilang dia saja janda sama lu sekali. Zaman sekarang beda. Janda nih bos. Senggol dong. Cewek zaman sekarang ini kalau udah jadi janda kayak bangga banget gitu. Kayak seneng banget gitu. Di videoin ada akta cerai. Dibikin VT. Diumbar-umbar di medsos. Udah janda nih bos. Senggol dong. Yang mana dulu yang suka janda? Sekarang maju lo semua. Eh, tebak. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi di rumah. Mau tidur apa? Oh, udah mau tidur. Iya, udah mau tidur. Oh, ya udah selamat tidur ya. Loh. Anjir. Bilangnya mau tidur, ucapin selamat tidur ternyata jalan sama cowok lain. Lah, emang ya, cewek ya. Ini pengalaman pribadi gue sendiri ya kan. Kalau kita chatan sama pacar, gue mau tidur nih, udah ngantuk banget. Padahal kita itu kelayapan. Ini kayaknya kodok yang dimakan nih. Duh. Kalau dilihat cara makannya kayaknya enak banget sih cuy ya. Mendengar pas diseruput itu loh. Wah, nafsu bapaknya nih tinggi banget kayaknya. Ya pak, kamu mantap mantol jiwa pak ya. Oh, kuaci. Loh, kok ada yang gede gitu kuacinya cuy. Wah, ini bikinan aja kayaknya nih. Ngebukanya aja sampai digergaji loh. Lah, kecil. Gue kirain mungkin isinya tuh hadiah, uang apa gitu ya kan. Ternyata kuaci kecil juga. Ngapain dibikin ribet dibungkus pakai kuaci gede kayak gitu ya kan. Nih, rumah yang viral di Madura. Oh, di Madura nih. Tapi kita cek dalamnya. Ini bro, ini keramik, isinya sapi, anjay. Sapi semua. Di tempatku rumah sapi isinya manusia lah. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian ada video lucu atau video meme atau video kocak pemersatu bangsa, boleh di tag di sosial media gue, ada Instagram, Facebook dan TikTok. Linknya ada di deskripsi. Bye bye.